Hai para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di game Idol Party. Dan kali ini Ta lagi muter-muter nih di Kepulauan Pet area yang kedua. Karena Ta baca di Facebook ya, grup Idol Party itu di area 2, 3, dan 4 ada pet penyu ya. Nah, di sini ternyata belum ada. Kalian penasaran kan gimana cara memunculkan pet penyunya? Yuk langsung saja simak video dari Ta ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Talia Channel, subscribe dulu dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tahu jika ada video terbaru dari aku. Nah, kita langsung saja tanpa basa-basi lagi. Di sini tadi Kepulauan Pet area kedua, tepatnya di sini ya, ada NPC putih. Kita langsung saja tantang NPC-nya. Di sini formasi lawannya adalah pet penyu ya. Ada air, api, dan juga angin. Di sini kita skip aja ya supaya nggak kelamaan videonya. Kita menang ya. Nah, setelah itu kita bisa mengalahkan NPC-nya, lalu kita cari peti emasnya. Kita cari dulu yuk. Nah, setelah mengalahkan NPC-nya, kalian tuh harus relog dulu dari Kepulauan Pet ya. Kalian keluar lalu masuk lagi ke Kepulauan Petnya, lalu menuju ke arah mana nih? Nah, ini di batu ini ya. Sekarang ini ketutup sama daun ya, jadi petinya itu enggak begitu kelihatan. Kalian ikutin aja video dari Ta ini ya. Di sekitar ini lah aja kalian, karena ini ketutup daun. Tadi Ta juga susah ya untuk melihat peti ini, mencari-cari juga bukan waktu lama karena ini ketutup daun. Nah, di sini Ta mendapatkan makanan pet, lalu telur penyu api. Setelah di Kepulauan Pet area 2, sekarang kita akan menuju ke Kepulauan Pet area yang ketiga. Di sini juga nanti ada NPC ya. NPC-nya namanya NPC putih juga. Nah, di sekitar sini ya. Ini kita langsung aja ya tantang. Dan lawan petnya ini juga penyu juga ya sekarang ini. Skip lagi ya supaya nggak kelamaan videonya. Nah, setelah mengalahkan NPC putih itu, kalian harus relog lagi ya dari Kepulauan Pet. Nah, setelah keluar dari Kepulauan Pet lalu masuk lagi, kalian menuju ke arah ini, dekat sama NPC Yami ya di Kepulauan Pet area 3. Di sini ada peti emasnya dan kalian bisa mendapatkan telur penyu air. Setelah itu kita lanjut aja menuju ke Kepulauan Pet yang area 4 ya. Di sini ada NPC namanya Amelia. Kita juga harus menantang ya. Dan lagi-lagi lawan petnya itu adalah penyu ya. Ini ternyata sedikit kuat ya untuk lawan pet penyunya. Tapi akhirnya Ta menang juga deh melawan NPC Amelia ini ya. Nah, seperti biasa setelah kalian melawan dan menang melawan NPC-nya, kalian itu harus keluar lalu masuk lagi ke Kepulauan Pet, lalu kalian menuju ke arah batu besar yang seperti ini yang di video Ta ini ya. Di sini ada peti emasnya. Di sini Ta coba ambil ya. Ups, terlalu jauh, dekatin lagi deh. Nah, di sini masih terlalu jauh nih. Nah, ini bisa keambil. Di sini Ta mendapatkan telur penyu angin. Di sini Ta mengambil jadwal untuk penyunya ya dari Facebooknya Kak Aldi PN. Untuk sesi pertama itu jam 00 sampai jam 11.59, sesi keduanya jam 12 sampai jam 23.59. Setiap sesi muncul 3 pet untuk masing-masing elemen di areanya masing-masing. Angin area 4, air area 3, api area 2.
Dan sistemnya ini nggak rebutan ya, jadi setiap player pasti dapat. Untuk setiap harinya, kalian akan mendapatkan 18 pet penyu, 6 angin, 6 air, dan 6 api. Nah, nggak lupa juga kita mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator kita, Kak LDPN, yang selalu men-share tentang apapun ya, semua yang tentang pet ya. Makasih, ini tak ini ya, apa membuat versi videonya. Nah, sampai di sini dulu video dari Rita. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Talia channel supaya Rita lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video Talia yang akan datang. Bye-bye.